ungkap lagi lah, bolak-balik yang ditanya pilot terus. Ya. Enggak bosan-bosan, berita yang lain masih banyak. Ya. Jangan diungkap terus, nanti tambah bangga mereka. Yang jelas kita sudah berhasil menangkap beberapa KKB dan sudah menyita beberapa banyak senjata. Ya, dengan operasi teritorial, operasi damai karten yang kita laksanakan bersama Polri. Ya, tentang pilot tetap kita laksanakan pencarian. Ya, saya tidak mau mengerahkan kekuatan TNI hanya untuk menyelamatkan pilot. Pilot tetap kita selamatkan dengan cara-cara yang persuasif. Ya, karena kalau saya serang dengan kekuatan kita, nggak ada artinya. Pasti banyak korban yang mati, termasuk pilotnya. Dan mereka pasti ya sudah ancang-ancang. Kalau diserang TNI, pasti pilot akan dibunuh sama mereka. Nanti dipitnah TNI yang membunuh atau Polri. Ya inilah. Makanya tolong ini para media, ya tolong para media juga mengikut ya meredam ini. Ini masalah kita bersama. Ya kami berusaha sekeras tenaga untuk itu. Tapi saya lebih menyelamatkan masyarakat Papua yang notabene banyak diganggu oleh para KKB. Ya. Dan ini masih banyak ya permasalahan Papua yang harus kita tangani bersama. Ya pilot tetap ya menjadi prioritas kita. Namun saya tidak mau menggunakan cara-cara militer, ya cara-cara perang. Karena memang nanti kalau perang pasti banyak ruginya. Ya pasti banyak penduduk, banyak masyarakat yang menjadi korban. Karena memang sengaja digunakan mereka sebagai tameng. Ya, ini kita harus terus berhati-hati dan mengutamakan keselamatan jiwa masyarakat dan juga kami mengutamakan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga pemerintah daerah, ya para bupati, khususnya bupati PJS Bupati Nduga yang selama ini terus meminta untuk supaya bersabar TNI, dia akan berusaha semaksimal mungkin supaya tidak timbul korban jiwa. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.